Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-Malikul A'la. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى فتمسكوا فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak yang hadir pada kesempatan yang mulia ini atau yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, semuanya mudah-mudahan senantiasa dalam taufik inayah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah lama saya mau ke sini tapi belum dapat izin nampaknya. Izin dari yang di atas atau dari yang di mana-mana? Mana yang betul, izin yang di atas atau izin yang di mana-mana? Yang di atas, tayam. Pokoknya kaji langsung. Nah, sebenarnya kita masih yayo dan sabui petang ke panitia indah ayong bu. Jadi tadi tak mau aja tanyong dek panitia di macetnya. Macet tang rumah leh. Tadi jam 5 lewat masih ada tamu bu. Nah, jadi awal mandi lah. Tidak mandi kan, tidak letak dokek tu orang kan. Ini mandi lah dulu. Kan tidak apa bono rupiah ya. Nah. Oleh sebab itu, karena masih hari raya, akhirnya saya iakan juga datang, mudah-mudahan sekaligus silaturahim, nyepai koma sana tak kajau. Adi musaji itu bisa bosu. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan semua kita berhasil mendapatkan titel takwa yang buahnya adalah ampunan Allah tabaraka taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau masuk surga tak perlu risau. Kalau masuk surga tak perlu risau. Sebab lawe dia. Kalau di kampung kau dia nyasampi kau dak baca bui. Tapi kalau di surga insyaallah lapang. Semoga semuanya kita masuk surga seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku ini semuanya masuk surga. Cuma ada yang terlambat ke. Ah Cina nak terlambat. Amwa dan ada namura. Nah, untuk itulah harus ngaji tauhid. Jangan sampai ada yang tak
jangan sampai ada yang talambik. Apa dia talambik? Apa nak buat orang ambil biasa? Ha? Apa nak berjalan ke Malaysia? Lambik kalau dia apa? Nak buat apa? Lambik kalau lama preso. Apa dia lama preso? Kasan nama harusnya huruf I tabwik huruf Y. Ma'ali Dasman Yahya Ma'ali tabwik Y kasan kosan I tidak sesuai, tidak sesuai pesanan, tidak sesuai dengan aplikasi. Kalau sebab itu judul kaji wakini indahnya beramal sesuai pesanan. Ika buni-buni pesanan makanan lu ni. Nah, kau muslim dan muslimat dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau diberi Allah otoritas bahasa kampung dayan. Siku apa tiba bahasa? Hak penuh untuk mengajarkan kepada kita apa yang dikehendaki oleh Allah dari kita. Tidak ada satu pun yang punya hak ini. Yang selain Nabi hanya punya otoritas menyampaikan apa yang datang dari Nabi, bukan menentukan yang tidak ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya hak otoritas tetapi tidak mutlak. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mutlak. Oleh sebab itu mari kita berselawat dan salam kepadanya sebanyak-banyaknya. Karena salawat itu adalah doa yang paling cepat terkabul. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang salawat kepadaku satu kali, Allah langsung jawab salawatnya 10 kali. Berarti cepat dikabulkan? Cepat dikabulkan. Kalau tuan-tuan nak mukabwe doa, jangan lupa baca selawat. Banyak baca selawat. Walaupun tak selawatan. Walaupun tak selawatan. Selawat tapi tak mesti selawatan. Ya, selawatan salah secara nahur. Harusnya selawatin. Tak selawat, selawatan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Pada suatu hari, bukan suatu hari, masa dulu, Imam Abu Hanifah rahimahullah punya seorang murid yang sangat cerdas dan sangat rajin menuntut ilmu. Ketika sang murid ini sudah menyalin ilmu gurunya dan di waktu dia sakit dijenguk oleh sang guru di depan orang ramai, Imam Abu Hanifah rahimahullah memuji sang murid bahwa dialah yang orang yang telah mengambil sempurna ilmu Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah kan adalah imam mazhab yang pertama. Yang pertama maksudnya yang lebih dulu masanya, tahun 150 beliau wafat. Yang setelah itu datang Imam Malik. Setelah itu datang Imam Asy-Syafi'i dan yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Abu Hanifah rahimahullah memujinya. Mendengar pujian sang guru bahwa dia sudah berilmu, Abu Yusuf pun berinisiatif buka kajian baru di masjid yang sama. Masjidnya kan kodang. Kodang maksudnya. Istilahnya bisa berbanyak berbagi kajian di situ, di Jami' Al-Kufa. Kalau musaji, oh kau dimasuk enggak? 8 tomweknya kan? Jadi kalau usah ugut, setan-setan enggak.
Jadi kaum muslim lagi dulu tidak ada pengeras suara. Nah, menengok Abu Yusuf yang masih muda dan energik, tentu retorikanya bagus karena beliau juga alim, diakui oleh gurunya. Maka murid-murid pun terpisah, artinya terbagi. Ada yang pergi ke majelis Abu Yusuf dan sebagian tinggal di majelis Abu Hanifah sang guru. Tentu berkurang tak jemaah tak? Hah? Kalau sepau kau kian sepau kau mai, berkurang jemaah tak? Nampaklah dek guru. Siapa guru tadi? Hah? Abu Hanifah rahimahullah. Akhirnya Abu Hanifah nak ditagang nya pengurus Al-Maizid. Kan tak boleh lah. Kan pengurus Al-Maizid. Apa je? Tu beki lo. Pakai ko. Iko imam punya tak apa ya? Ana imam tadi. Boleh pakainya? Dah so dia salat di Madinah sen tadi. Saya Syekh Huzaifi kan ada ni, masya-Allah. Bisa ulang lihat sini. Ayla, do isa. Telah boleh pakai ke? Masya Allah. Banyak silang-silang jadi. Taim. Sampai di mana saya tadi? Ah. Abu Hanifah rahimahullah melihat jemaah terbelah. Akhirnya beliau ingin mengembalikan muridnya tapi dengan cara yang elegan. Kalau bahasa beliau kan, cara yang tidak provokatif. Apalagi dengan cara proses eksekutif namanya. Tidak pakai persekusi. Kita lihat kalau seorang ulama beda caranya dengan orang awam yang tidak berilmu. Bukan dia provokasi jemaahnya, hayo serbu, hentikan kajian Abu Yusuf, tidak. Tapi yang dia lakukan adalah mengutus orang untuk menanyakan suatu masalah fikih. Ya biar Abu Yusuf paham belum masanya dia buka majlis, karena gurunya masih eksis. Hanya kadang-kadang orang ada dahulu buka pada guru, dahulu pada guru gila nak. Allah musta'an. Hanya kadang guru tak lena buat gitu tu masalah lagi. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kirim salah seorang yang terpilih pergi ke majlis. Contohnya yang masalah itu nanti, seorang laki-laki bawa kain bahan ke seorang tukang jahit. Siapa tukang jahit sih? Wah, tentu dan ambil baju balai ya. Nah, lalu sang tukang jahit tadi melihat bagusnya bahan pakaian tadi, akhirnya tergiurnya Cina nengok kain tadi. Kalau Cina, akhirnya ketika sang pemilik minta kain lah sudah bajik baju dan setang. Apa ni? Tidak ada je buku kain kau merah. Tidak ngaku lah. Lepas nak buku jenis itu tak? Kau muslim ini tidak ngaku. Akhirnya tak pasal diangkat kasus ke pihak berwajib. Turunlah polisi memeriksa kodai dan toko yang tadi. Basuhlah kain tadi, lah jadi baju. Lah jadi baju. Nah, akhirnya kalau basuh, akhirnya dibalikkan atau tidak? Hah? Lah basuh, tidak ben kau punya. Kalau Haji jadi polisi, basuh kain dulu lah jadi baju. Tidak apa ben kau punya? Hah? Tak paham cerita, ulang lihat dia awal. Dayan bo bahan pakaian ke tukang jahit. Siapa tukang jahit? Apa tukang jahit nak?
Ndak. Jangan nunjuk tukang jelek, sanang contoh. Nah, tahu lah bang kaya pak ya, nya tukang jelek. Ndak pernah nengok kain soncak itu doang, nya beli di Madinah. Nah, misal kan, dek Cina nengok itu, dia ambil kain dulu deh. Tu ketika orang datang meminta kain lah sudah wajib rumah tangga. Dia nggak usah nonton kain kamu. Sama lu nih, yo lu pulang lah pak. Lalu apa yo pak? Begini pun tanya nggak ada orang. Nggak ngaku nya bosong dan mambo kain. Akhirnya dan lapor ke polsek. Turun polisi mereka kok ada ini bos, kain tadi. Tu nggak tuden kain lo? Nggak tuden? Hah? Iko lalu membelainya, meminta tas kampung pak. Minta tas kampungnya, kau dah bela apa? Dan tu milik dia yang bawa dia yang ke dan. Nah masalahnya berhaknya ni mupa atau indah. Kalau jawab dia Abu Yusuf lay sobi salamonya, salah dosanya. Sudah itu kalau sabit dia indah, sabit juga salah. Berhak salah, tidak berhak salah. Jadi akhirnya, akhirnya Abu Yusuf ketika ditanya tadi, Buya tanya ciknya, Acu Hasan tu menemu kain jahitan uang, sudah itu diingkari, tidak cak, tidak nyadur. Sudah itu diperesu kan boswo, lah jadi baju. Tentu paling ke uang lo berhaknya nemo upajai atau ndak. Ini Abu Yusuf ndak rajinya. Apa sebab? Inyalah beruto. Kan ya? Lagi cuo. Salah runyanya. Untuk tu kaju uang batanya nya tu kan salang. Kan ya? Assalamualaikum Jibril lo kan. Nah Jibril kan datang ke Nabi kan buat turunnya kan. Tu pikir, oh, lainnya jangan, jalan manjiknya. Salah. Faham tak? Akhirnya ketika cerita itu, ngerati Abu Yusuf. Ikan tidak orang sembarangan. Kena. Siapa mau tusuk engkau mai? Tidak mau nyabuin lah. Akhirnya terbayang pasti guru dia nak bu. Ini patinggan majlis. Langsung kalau jauh ke majlis, gurunya. Akhirnya, tidak bertanya ke guru. Tapi Abu Hanifah jual-jual mahal lah, kan? Nengoknya soalnya bangi. Akhirnya apa jawabannya? Tunjukkan oleh Abu Hanifah rahimahullah. Tengok baju tadi. Kalau baju tu ukuran dayan, berarti yang manjik untuk siapa? Untuk siapa? Untuk dayan. Berhak dapat upah tak? Berhak. Jalannya sebab inyo buat baju untuk dayan sesuai pesanan. Sesuai pesanan. Tapi kalau diuku baju ukuran inyo berat nemo apa ndak? Inyo buat tua inyo. Ndak sesuai pesanan. Mana enggak ada baju dah padanya? Ma agu tonton. Ini yang buat 50, yang dah buat 2 kali 50. Eh, 30. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Rupanya yang berhak menerima upah itu yang mengerjakan pekerjaan sesuai. Sesuai? Pesanan. Selesai kaji? Salat walaah. Sudahlah, ngerti noh. Jadi ketika dia menjahit kain itu untuk orang yang punya kain, berarti dia berhak mendapatkan upah karena mengerjakan sesuai yang dipesan. Tetapi ketika dia mengerjakannya untuk ukuran dia, berarti dia tidak mengerjakan sesuai yang dipesan. Berhak dapat upah? Tidak berhak dapat upah. Allah paham sah? Allah. Nah kalau kena jenjang panjang tu ngaji lah tuan-tuan. Ayo bu mah, pi makan lomang wak leh. Nah, ada jambah apa sah? Ada jambah apa?
Sanjo bo. Alun lainnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini muamalah seperti ini berlaku di setiap level kita. Aji minta cindu saju. Cindu saju. Sudah itu datang cappuccino angin. Macam apa? Hah? Batemu? Kalau den temunya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati, adalah hak antum untuk tidak menerima. Awak puasan cindu cindu cinan. Nah, nama cindu cindu cinan. Cindu salju. Nyai nak sekena angin lah. Sudah itu awak puasan cindu salju. Cindu BS. Dia dong ke awak deh. Cappuccino. Sudahlah. Awak tak pernah minum cappuccino kan? Sudah itu tak lama masuk tak makan minuman awak dah. Nomor cappuccino berarti kapu dari orang Cina. Akhirnya batemo. Awak tengah kepanasan di benda nangis-nangis dia. Akhirnya tidak sesuai dengan pesanan. Awak minta makanan sambalnya podi. Sebab lidah dan lidah wang wang acu. Hadi sambu dia gula setengah kilo dalam. Giliang lulus setengah kilo dalam lagan dua. Lomak ke jininya. Tu. Amo jinemo. Hah? Apa sebab? Tidak sesuai pesanan. Abu Bayu, ah sudah lama kan tidak lama, mahilum Bayu dah tidak lama. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh itu demikian juga kita ini beramal di dunia ini. Kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antara manusia dengan manusia itu hukumnya adalah saling mengambil manfaat. Saling memenuhi kepentingan dan hajat. Tetapi kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak. Kita tidak sama bermuamalah kita dengan Allah seperti bermuamalah dengan hamba-hamba. Sebab seorang hamba sekarang bisa kita tanyakan langsung kepadanya. Apa yang diminta? Apa yang diinginkan? Ketika barang pesanan selesai, minta nak buat baju, sudah itu dibuat baju tu kosan, awak minta siku lapang dibuat dengan sompi. Apa buat sompi tu? Gaya kini ustaznya. Cu nak buat sompi-sompi je kerja, ambil uduk ke okay, cu ni. Kerana ya, awak kalau nak ambil uduk kan tak basuh lah. Basen-sen lah kan. Kalau lah terbetulnya, bisa sen-sen lah. Kan tak lah? Nah. Akhirnya bisa ditulak langsung. Kan ya? Bisa ditulak langsung. Berbeda dengan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ta'abbud. Itu ibadah. Itu kapan diketahui diterima atau ditolaknya? Bila botan tu ditemu atau ditolak? Hah? Kini? Kini? Kini tidak ada contoh pertambahan tahu. Tahu nyaju ajitan boleh nyajikah? Tak boleh, nak nyawik boleh, mantap, nak tak nyawik boleh, koye kaji. Kan iya? Kan iya? Contoh-contoh tak tahu tuan-tuan. Iya tak?
Nan menyawi tak boleh, ya, haramnya. Wak. Nan ajitan ustaz dan halalun tayyibnya. Nan sang nyawi haram, sang nyawi halal. Buat tuannya lah kedua-duanya. Bisa buat kedua-duanya. Akhirnya beribadahlah menurut keyakinan masing-masing. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kapan baru tahu diterima atau tidaknya? Itu setelah tidak ada lagi namanya, kok istilah namanya mulang ujian lo? Remedial. Hah? Kena ada remedial lah. Kalau lah datang, wali kulli ummatin ajal. Iza ja'a ajaluhum, la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Bagi setiap umat itu ada ajal yang membatasi. Bila datang ajalnya, maka mereka minta, tidak dilambatkan barang sesaat dan tidak pula dimajukan. Dan rata-rata setiap yang kembali ke sana, yang sampai ajalnya, mesti minta balik ke dunia. Sodo minta pulang. Apa sebab? Karena bawaan masih kurang. Nyala mulai nampak angin-angin suroguru lah nampak, atau angin-angin nuokoru lah mulai terasa. Mana nampak oncak bidadari lu anak nambahnya kuang mahar san. Kuang mahar nak balik pencahi dia. Kan ya? Ketika pulang 2 tahun mencahi, awak sangkau seperangkat alat solat, minta rekosan seperangkat rumah tangganya. Anda salah sangkau seperangkat rumah tangga. Awak sangkau maharnya seperangkat alat solat. Akhirnya ke mana awak pergi lihat? Balik pencahi, pemantau ni. Cuma kalau di itu akhirat, tidak ada kalita kembali. Setika sampai ke alam barzah, semua bilang, qala rabbi irji'un. Ya Rabbi, kembalikan aku. La'alli a'malu salihan. Saya ingin beramal salih lagi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ingin beramal salih lagi. Tidak ada cerita nak nikah lagi, tidak ada cerita itu. Tidak ada ceritanya saya nak. Semuanya ingin beramal salih lagi. Apa sebab? Sebab ada yang rupanya amalnya di dunia itu tidak salih. Sebab amal itu akan mengikuti kita ke akhir. Alam barzah. Yatba'ul janazah thalas. Janazah itu diikuti oleh 3. Al-mayyit maluhu hartanya, wa ahluhu keluarganya, wa amaluhu dan amalnya. Bayar jual isnan 2 kembali, wa yabqa wahidun wa huwa amaluh. Yang 2 pulang tinggal satu, itu amalnya. Kalau salih, dia datang dengan wajah yang menggembirakan, wajah berseri-seri, itu amal saleh. Kalau seandainya amalnya tidak saleh, datang dengan wajah yang menakutkan. Awak seorang situnya tiba lo wong bantu menakutkan. Nauzubillah, thumma nauzubillah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, maka majlis kita malam ini ingin mengingatkan kita kembali, supaya di saat kita kembali, kita membawa amal yang sesuai pesanan, supaya teraplikasi langsung, supaya terhitung langsung, tervalidasi langsung, sah sebagai amal yang diterima. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat,
Nabi alaihissalatu wassalam diutus Allah untuk itu. Seluruh Nabi dan Rasul diutus untuk itu, menyampaikan kepada kita apa yang diinginkan Allah dari kita. Oleh sebab itu maka beribadah itu bukan atas keinginan kita, tetapi atas keinginan Allah dari kita. Na'budullaha kama yurid, la kama nurid. Kita beribadah kepada Allah seperti yang Dia kehendaki, bukan seperti yang kita kehendaki. Karena waktu sudah habis. Kartu sudah masuk maksudnya. Oleh sebab itu kita azan, terus salat, habis itu pulang. Sama aja lah, panjang rumah. Mau ke dimana lah, jero lunyo lemulu isuk sambal kok dia. Tambah ya. Nyamang lagi jalan ni tahu ini dah lejar ni sudah. Tapi kalau tuan-tuan masih nak tawin, buat tawin, ya. Tapi tak boleh mula-mula. Uang masih ayo, masih ayo pun tak boleh boy no kaji no. Nah, tapi terima kasih dan mohon maaf. InsyaAllah selepas isya kita sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.